Kak? Senang sekali. Mau ucap apa ke Bapak Presiden? Semoga jadi presiden yang baik terus. Jumat tanggal 2 September tahun 2022, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iryana Joko Widodo mendapat sambutan hangat dari anak-anak kota Ambon di Bandara Internasional Patimura. Rombongan Presiden tiba pukul 16.10 waktu Indonesia Timur, WIT, setelah menjalani penerbangan selama 1 jam 20 menit dari Bandar Udara Matilda Batlayeri, Kecamatan Wer Tamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Presiden dan Ibu Iryana disambut dengan alunan musik yang dimainkan oleh Moluchan Ukulele. Saat akan berganti pesawat dari pesawat khusus RJ-85 ke pesawat Kepresidenan Indonesia 1, Presiden dan Ibu Iryana berjalan menuju kelompok anak-anak tersebut. Mereka sedang menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Tampak Presiden dan Ibu Iryana pun turut menyanyikan lagu tersebut. Setelah Indonesia Pusaka, anak-anak tersebut memainkan lagu Cinta Luar Biasa. Presiden dan Ibu Iryana tampak mengapresiasi keahlian anak-anak tersebut bermain musik dan mengajak foto bersama. Setelahnya, rombongan Presiden lanjutkan perjalanan menuju Provinsi Lampung. Sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Timur, Presiden dan Ibu Iryana melanjutkan perjalanan menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia 1 ke Lampung. Turut menyertai Presiden dan Ibu Iryana dalam penerbangan menuju Provinsi Lampung. Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. Tampak melepas keberangkatan Presiden dan rombongan, Gubernur Maluku Murat Ismail beserta istri, Pangdam 16 Patimura Mayor Jenderal TNI Ruru Aris Setiawibawa, Kapolda Maluku Irjen Pol Lotaria Latif, dan Pangko Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah. Selain itu turut pula Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Laksma TNI Hersan, Komandan Paspampres Marsda TNI Wahyu Hidayat Sujatmiko, serta Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin. Ambon, tanggal 2 September tahun 2022 Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.